Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang jelas nampaknya. Oh, baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan ini, sekarang saya berada di Kabupaten Kampar. Jalan ini namanya Jalan Pasir Putih. Dari Kabupaten Pulalawan menuju Pekanbaru, Kecamatan Madani, Tuah Madani. Dahulu namanya Kecamatan Tampan, sekarang namanya Kecamatan Tuah Madani, Kelurahan Sialang Munggu, Jalan Cipta Karya, Panam, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Baik, pada perjalanan ini saya akan kembali membaca ayat-ayat Al-Quran sebagaimana biasa. Semoga Allah menyelamatkan saya serta keluarga dalam perjalanan dan menambah ilmu pula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quranul Karim ada satu ayat yang membuat Rasulullah menangis 3 hari 3 malam, yakni surat Ali Imran ayat 190 yang bunyinya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ada suatu buku yang ditulis oleh John Meristein. Nah, kalau buku itu masih Bapak temukan, Bapak beruntung. John Meristein, orang Barat, menulis tentang roh melayang-layang di atas air. Nah, itu ayatnya di Al-Quran ada, di Bible pun ada, roh yang melayang-layang di atas air, atau judul ringkasnya Tahta Tuhan di atas air. Nah, itu judulnya. Nah, di dalam bukunya itu mengutip ayat Al-Quran, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih berganti siang dan malam, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Pergantian malam dan siang, luar biasa. Perputaran bumi mengelilingi sumbunya, dan kemudian perputaran bumi mengelilingi matahari. Akhir-akhir ini itu selama tahun 2010 sampai tahun 2021, saya mendengar ada kelompok Islam, pengajian-pengajiannya mengatakan bahwa bumi kita datar. Jadi namanya kelompok bumi datar. Tapi anehnya, orang-orang yang menyebut, hey, itu kelompok bumi datar, orang itu tersenyum menyebutnya, dan nadanya itu merendahkan, nadanya itu menghina orang-orang yang berpaham kelompok bumi datar. Lalu saya ingin tahu, mengapa orang ini sinis terhadap orang-orang yang lemah atau terhadap orang-orang aneh menurut dia, mengatakan, hey, itu kelompok bumi datar, kelompok cingkrang, kelompok jenggotan. Ah, kenapa dia sampai sinis begitu?
Tapi masalah cingkrang saya tidak menarik. Yang menarik ini kelompok bumi datar. Mengapa mereka percaya kepada bumi ini datar, padahal bumi ini bulat? Kenapa demikian? Dan kenapa orang menganggap sinis dengan pendapat seperti itu? Karena saya ingin tahu, maka saya lacaklah di internet. Mengapa ada kelompok orang mengatakan bumi ini datar? Ternyata sejarahnya, pada yang abad yang ke-16, itu ada seorang yang bernama Galileo Galilei. Galileo Galilei, dia berpaham heliosentris. Helio itu artinya matahari, sentris pusat alam raya. Jadi yang pusat alam raya ini adalah matahari. Bumi mengelilingi matahari. Rembulan di samping mengelilingi bumi, tapi juga bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Merkurius juga mengelilingi matahari. Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, semuanya mengelilingi matahari, sehingga disebut mataharilah sebagai pusat alam raya, disebut dengan heliosentris. Nah, ini menariknya. Tapi sebelumnya heliosentris ini dihina. Orang mengatakan matahari sebagai pusat alam raya dihina oleh kaum gereja Katolik di Roma. Kenapa? Karena selama ini gereja telah memberikan satu kepercayaan yang disebut dengan credo. Credo Kristen di gereja waktu itu, Kristen Katolik, Protestan belum ada. Karena Protestan baru muncul pada abad yang ke-17, Martin Luther. Sedangkan heliosentris oleh Galileo Galilei itu adalah abad yang ke-16. Nah, jadi pada waktu itu Galileo Galilei membuat suatu teropong dari kaca lengkung yang dia buat sendiri. Supaya kaca itu bisa melengkung, diasahnya setiap hari dengan tangannya sendiri, dengan peralatan yang sederhana. Diasahnya tiap hari. Semakin lama kaca yang diasahnya itu semakin cembung. Semakin lama semakin cembung. Akibatnya kacanya itu mampu memperbesar hal-hal yang ke awalnya kelihatan kecil menjadi besar. Semakin cembung semakin besar. Nah, setelah kaca yang diasahnya semakin cembung, yang dijadikannya sebagai teropong, dihadapkannya ke ruang angkasa, maka beliau melihatlah banyaknya benda-benda di ruang angkasa yang semula kecil kelihatan besar. Nampaklah bahwa planet-planet sedang mengelilingi matahari. Nah, dilihatnya berkali-kali. Nah, yakin dia kalau begitu benarlah heliosentris. Yang benar itu apa? Benarnya itu adalah benda-benda ruang angkasa mengelilingi matahari. Untuk itu dikarangnya buku yang ujung karangannya itu dual system. Ada lagi pangkalnya saya lupa, tapi ujungnya itu dual system. Artinya ada dua sistem pemikiran tentang perjalanan benda-benda ruang angkasa. Yang satu mengatakan geosentris, bumi sebagai pusat alam raya, matahari mengelilingi bumi. Sedangkan yang kedua, itulah Galileo Galilei mengatakan bumi yang mengelilingi matahari. Dan kelompok yang mengatakan matahari mengelilingi bumi, kelompok itulah yang disebutkan dengan kelompok bumi datar. Jadi termasuk di zaman Columbus, itu dia mengatakan bumi ini datar. Sehingga dia berlayar
menuju beberapa arah mencari lubang tempat tembusnya matahari melewati bumi. Karena bumi ini datar. Kalau begitu, harus ada lubang tempat lewatnya matahari di bumi ini. Mana lubangnya matahari tempat lewat? Karena bumi kemana-mana datar saja. Dicarinya tidak ketemu. Di mana lubang tempat lewat matahari? Karena menurut mereka matahari kecil, bumi besar, dan bumi besar itu bumi datar. Itulah yang ditertawakan oleh Galileo Galilei. Di karangnya buku Dual System itu, yang nada bukunya itu mengejek orang yang mengatakan bumi ini datar. Mengejek orang yang mengatakan ada lubang tempat lewatnya matahari di bumi ini. Karena ejekannya ini, semakin lama semakin disebarkannya kepada murid-muridnya, dan dicetaknya buku sebanyak-banyak dia bisa untuk menyerang pendapat yang menyatakan bumi sebagai pusat alam semesta. Nah, bukunya inilah yang membawa bahaya. Karena bukunya ini sampai ke gereja Katolik pada waktu itu. Sampailah buku itu ke gereja Katolik, dibaca, kata orang gereja, ini kurang ajar ini buku. Pengarangnya kurang asam ini, namanya Galileo Galilei. Sudah jelas kita mengakui bahwa bumi itu datar. Tahu-tahu Galileo mengatakan bumi itu bulat. Karena bumi itu bulat, maka tidak ada tempat lewat matahari. Karena bumi ini mengelilingi matahari. Nah, pada waktu itulah kemarahan dari gereja itu sangat meluap, sangat marah. Maka Paus pada waktu itu memerintahkan di malam itu juga supaya menangkap Galileo Galilei yang berpaham bumi bulat. Dihukum oleh gereja yang berpaham bumi datar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dia memakai baju piyama tidurnya ini. Galileo Galilei, dia sedang tidur, diketuk pintu dan ditangkap. Hei, Galileo, kau telah kurang ajar terhadap gereja. Kau ilmuwan bangsat. Memang kau ilmuwan, tapi engkau telah melawan gereja. Tidak boleh ada seorang pun yang bisa melawan gereja. Ditangkaplah dia dengan pakai baju piyamanya. Apa maksudnya dia pakai baju piyama saja? Karena tidak diberi kesempatan untuk menukar baju lain. Dengan baju-baju tidurnya itu diangkat dan diangkut di ke gereja. Nah, sampai di gereja ada mahkamahnya di situ yang dipimpin oleh Paus. Disuruhlah Galileo ini tobat. Hei, Galileo, kau harus tobat. Kalau tidak, kau akan dikenakan hukuman mati. Engkau menghina credo atau kepercayaan gereja. Nah, Galileo Galilei ini, dia berpaham seperti itu bukan karena dasarkan penelitiannya saja, yang memakai teropong cembung itu tadi, bukan itu saja, tetapi juga dia punya guru-guru, di antaranya sebelumnya bernama Kopernikus. Nah, sebelum itu abad yang ke-15, abad yang ke-14, Kopernikus juga sudah punya pendapat bahwa bumi ini bulat, bumi ini tidak datar. Orang yang mendapat mengatakan bumi ini datar itu orang bodoh, kata Kopernikus. Kopernikus itu juga diberikan hukuman mati oleh gereja. Muncul Galileo Galilei juga diberikan hukuman mati. Pertanyaannya, dari manakah si guru Galileo, atau dia kan tidak pernah ketemu antara Galileo ini dengan Kopernikus, tapi kenapa saya sebut sebagai gurunya? Karena buku-buku dari Kopernikus itu sampai kepada Galileo Galilei. Nah, jadi
pendapat yang mengatakan bumi ini datar itu bukan hanya gereja, tetapi juga merupakan credo Mesir kuno. Namanya Ptolemyus. Nah, jadi ajaran Ptolemyus itu abad yang ke-11. Ajaran Ptolemyus itu mengatakan bumi ini datar. Itulah yang dijadikan credo oleh gereja. Penyelidikan dari Ptolemyus, dia filosof asal Mesir, Yunani dan Mesir. Nah, jadi perminta hormat, ajaran Ptolemyus itu dibantah oleh Copernicus, juga dibantah oleh Galileo Galilei. Pertanyaannya berikutnya, dari mana Copernicus mendapatkan ide bahwa bumi kita ini bulat? Dari Al-Quranul Karim. Dia baca ada buku abad yang ke-18 dikarang abad ke-8 Masehi oleh Abu Musa Al-Khawarizmi. Nah, itulah sebabnya saya sangat tertarik dengan buku itu. Itu sebabnya salah seorang anak saya beri nama dengan Al-Khawarizmi. Karena saya tertarik dengan buku Abu Musa Al-Khawarizmi pada abad yang ke-8 yang akhirnya mempengaruhi Copernicus dan mempengaruhi Galileo Galilei dengan ilmu falak dan hitungan matematikanya yang menyatakan bumi ini bulat. Masya Allah. Di samping bumi itu bulat, bulatnya itu mempunyai sumbu. Sumbunya itu ada di mana? Ada di kutub utara dan di kutub selatan. Begitu menurut Abu Musa Al-Khawarizmi abad yang ke-8. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, lebih-lebih lagi menjadi heboh kelompok bumi datar itu karena orang-orang salafi yang berpusat di Mekah waktu itu, Bin Bas, mengatakan bumi ini datar juga. Katanya setelah saya baca tafsir, bumi ini datar, tidak bulat. Karena ada ayat Al-Quran mengatakan, kuciptakan bumi ini sebagai hamparan, sehingga kamu mudah berusaha di muka bumi. Nah, dari kata-kata hamparan atau tikar itulah, dia mengatakan bumi ini datar. Nah, ini sebetulnya lain. Apa sebab ini katakan buminya itu bulat secara keseluruhan? Yang disebutkan datar itu adalah yang tempat yang ditinggali oleh manusia. Tapi secara keseluruhan disebut dengan global. Jadi global itu ya bulat lah. Global itu artinya bulat, besar. Nah, disebut dengan global. Secara global, bumi ini bulat. Tidak ada benda-benda ruang angkasa yang tidak bulat. Kenapa? Karena dia berenang di ruang angkasa. Benda bulat lah yang stabil berenang di ruang angkasa. Itu sebabnya bola-bola permainan dalam olahraga bulat semua. Kenapa? Karena dia akan terbang dari satu tempat ke tempat, melalui bola kaki, bola voli. Kecuali ada satu bola yang apa? Satu bola yang lonjong, bola apa namanya itu? Tapi tetap ada bulatnya juga. Nah, basket tetap aja ya. Bulat juga. Rugby, itu ya bolanya bulat juga tapi lonjong. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada ilmu pengetahuan di dalam Al-Qur'an. Inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Bergantinya malam dan siang, kenapa? Karena bumi ini bulat. Makanya terjadi pergantian malam dan siang. Kalau bumi ini datar saja tidak ada. Malam dan siang tidak terjadi. Kalau bumi ini datar, yang terjadi kalau siang-siang saja selama-lamanya. Kalau malam-malam aja selama-lamanya. Tapi karena dia bulat, dia berputar. Nah, bahagian dari menghadap kepada matahari, bagian dalam putaran itu yang disebut dengan siang. Bahagian yang membelakang kepada matahari dalam bulatan bola bumi, itu yang disebut dengan malam. Sekarang ini, saat saya bicara jam 12 tengah hari di Pekanbaru, ini saatnya bumi menghadap penuh ke matahari di daerah khatulistiwa Indonesia. Sedangkan sekarang ini Amerika dan Panama itu adalah jam 12 malam.
Jadi di belakang bumi Indonesia dengan jarak 44.000 kilometer, nah itu adalah di belakang bumi Indonesia. Mereka sedang malam sekarang. Bagian malam itu karena tertutup bagian siang ini oleh bagian bumi Indonesia. Nah, karena bumi ini berputar, berangsur-angsurlah keperbedaan jam antara Indonesia dengan Panama dan Amerika adalah 12 jam. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, makin tersingkaplah bahwa bumi ini bulat, bukan bumi itu datar. Yang mengatakan bumi itu datar adalah Ptolemyus abad yang ke, bahkan abad sebelum Masehi, Ptolemyus mendapatkan, Ptolemyus, astagfirullahaladzim, nggak bisa, wow, harus belok ke sana, atau lanjut. Terpaksa kita kemari, sana belok lagi. Ya Allah, semakin panjang. Apa salahnya kita? Apa salahnya kita berhenti tadi ya? Oh ya Allah. Ah, tunggu dulu, ada orang, ada orang belakang nggak? Ah, di sinilah berhenti ya, betul. Ya Allah. Kita cari tempat berputar lah. Ah, di sini misalnya. Oh, begitu. Masya Allah, terlanjur. Terlanjur. Ya, kita terus. Bisa? Belum? Ya, bisa. Ya, Masya Allah. Kok panas? Ali? Ali buka jendelanya, Ali? Itunya nak hidup di mana pula? Ali buka? Nak hidup tu. Hidup. Nak dingin lah, Mak. Dingin tak, kan? Nah, kalau buka, buka aja lah. Ha, anginnya aja, no. Dinginnya tak ada. Masya Allah. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan perjalanan. Ada insiden kecil-kecil bisa kita atasi. Nah, kita lanjutkan bahwa bumi ini bulat, tidak bumi datar. Kalau bumi ini datar, maka siang-siang saja, tidak akan pernah terjadi malam. Kalau malam, malam saja, tidak akan jadi tersiang. Nah, itulah argumennya. Abu Musa al-Khawarizmi telah menghitung perjalanan bumi ini mengelilingi dirinya sendiri. Nama kegiatan bumi mengelilingi diri sendiri namanya rotasi. Yang kedua, Abu Musa al-Khawarizmi menghitung perjalanan bumi mengelilingi matahari. Nama kegiatan bumi mengelilingi matahari, nama kegiatannya revolusi. Jadi ada dua putaran yang terdapat pada bumi. Satu putaran rotasi mengelilingi dirinya sendiri. Yang kedua putaran revolusi, bumi mengelilingi matahari. Masya Allah. Jadi orang Islamlah yang pertama-tama mengatakan bumi ini bulat berdasarkan Al-Quran Al-Karim, surat At-Takwir. Surat At-Takwir itu surat yang 81, artinya berputar. Yukawir, artinya Allah itu memutarkan benda-benda yang ada di ruang angkasa. Masya Allah. Jadi ada beratus-ratus ayat yang menyatakan bahwa ini bumi ini bulat. Hanya satu ayat yang menyatakan bumi ini datar. Itu pun datar di tempat-tempat tertentu saja, bukan semuanya datar. Secara global, bumi ini adalah bulat. Allahu Akbar. Jadi yang mendapat bumi ini bulat pertama abad yang ke-8, Abu Musa al-Khawarizmi. Yang kedua, Ibnu Battuta. Nah, kalau Ibnu Battuta ini adalah abad yang ke-12. Abad yang ke-12. Nah,
Ibnu Battuta itu mengelilingi dunia dengan kapalnya. Ibnu Battuta sampai ke Indonesia. Nah, sampai ke Aceh. Sampai ke Papua, Irian Jaya. Maka Ibnu Battuta, karena dia orang Arab, waktu itu Bani Abbasiyah sedang berkuasa di Baghdad. Nah, dia ini berkesempatan keliling dunia. Dia orang kaya. Sambil dia meneliti. Nah, sampailah dia ke Papua, dia lihat orang-orangnya bertelanjang semua. Orang Arab menyebut telanjang itu Uryan. Uryan, Uryan, Uryan. Maka orang yang mendengarnya pun menyebut Irian. Jadi makanya sampai sekarang pulaunya itu namanya Irian. Tapi bagi penduduknya sendiri dia menyebut namanya Papua. Papua itu sebetulnya bukanlah bahasa daerah orang Irian. Papua itu adalah bahasa Maluku. Maluku itu tidak jauh dari Irian. Jadi di Maluku waktu itu banyak kerajaan-kerajaan Islam. Maluku itu dari bahasa Arab Al-Muluku. Baru dingin, Mak. Ya. Naik kena lagi. Al-Muluku. Al-Muluku itu artinya raja-raja. Jadi banyak-banyak raja-raja kecil di Maluku. Nah, itu namanya Al-Muluku. Dari kata-kata muluk, malik, itu artinya raja atau kerajaan. Nah, orang Maluku ini diantaranya ada yang pergi ke Papua, ke Irian. Diantaranya bertemu dengan wanita-wanita Irian itu bertelanjang. Dia sebut dengan Irian. Dan kemudian wanita-wanita di sana itu nampaknya pergaulannya bebas tanpa batas. Ada di antaranya yang bergaul dengan orang dari Maluku ini karena dia merantau ke sana tidak bawa istri. Tanpa perkawinan, hanya